channel Mimpi Jemmy. Hari ini kita ada campus tour di University of Sydney. Sekarang kita ini lagi nunggu bus, bentar lagi datang. Harusnya kurang dari 5 menit lagi sampai di schedule-nya ada di situ. Yuk kita lihat busnya itu seperti apa. Nih, schedule-nya jadi ada di sini, guys. Tuh, kita kalau mau naik bis, kita tinggal lihat aja dia datangnya jam berapa dan biasanya harusnya on time ya, atau kurang lebih jam segitu. Jadi kalau come earlier mungkin 5 menit itu udah cukup buat ikut bus di jam segitu. Yay! Jadi kita mau sambil nunggu, kita bawa snack dulu guys buat kita makan. Karena ternyata bisnya juga bisa off schedule guys. Jadi kirain on time tapi gak selalu juga. Jadi kita harus kasih waktu buffer lah ya, jangan mepet-mepet. Yuk kita cobain dulu. They always buy flowers, always show up on time. They always make calls, always on that FaceTime. Something about when they're holding me late. I see you, bus. The bus has arrived. Tapi dia berhenti di situ, guys. Mungkin abis ini baru sih. Tuh, the bus. The bus. The bus. Woo, welcome. Mari kita coba bus pertama di Australia. Ini pintunya, guys. Let's go. Lagi stop bentar guys, jadi ternyata stopnya itu lumayan banyak ya di Sydney sini. Kayak tiap beberapa menit itu ada another station buat jemput orang-orang lain buat ikut bus yang sama. Western University of Sydney. Guys, nanti kita kalau udah mau turun, kita tinggal ngecek dulu supaya bus driver di depan tahu bahwa kita mau turun. Terus itu juga ada kamera lu guys nih, aku kasih lihat. Itu kayak kamera of the bus yang kita naik itu dikasih lihat di situ guys. Jadi kayaknya ada CCTV di dalam bus. Naik bus itu sekitar $3-an, tadi ada tulisannya pas kita tap. Jadi pas kita masuk kita tap, terus nanti pas kita turun kita tap lagi supaya dia tahu kita turun di mana, terus harganya itu berapa buat jarak yang kita tempuh sama bus. Welcome to Parramatta Station. Jadi di stasiunnya kita juga bisa top up kartu buat transportation. Itu kartunya itu buat public transportation bisa semuanya, jadi kayak kereta, bis itu kartunya sama buat di New South Wales. Tadi kan udah naik bis, kita sekarang lihat kereta di Sydney itu seperti apa. Mari kita langsung aja naik ke keretanya guys. Sudah jalan guys. Berarti kita nunggu the next stop ya, tapi harusnya nggak lama sih for the next train. I be switching numbers, yeah I did. Just another caller, switch it up. Switch platform, yang tadi karena udah ketinggalan jadi kita pindah ke platform 3, tadi platform 1. Ini kayak di sisi satunya guys, kita lagi naik. Kita lihat dari depan, ini keretanya kayak dua lantai guys, bisa dilihat tuh. Welcome to the train. Jadi ini sama papa. Ini jadi kita seberangan-seberangan guys, cuman nggak gitu jauh loh ini. Jadi kalau ada dua orang, mungkin kaki kita bisa bertemu di tengah gitu kali guys. Keretanya ini lembut loh, kayak gak berasa ada gerakan gitu, kayak elevating. Sama seperti bus. Bis atau bus sih. Ya sama seperti bus. Jadi di ini di kereta juga ada beberapa stop sebelum kita ke station yang kita tujuan kita. Tapi beneran guys, lembut banget ini keretanya.
Central Station. Udah makin dekat guys ke USIT. Kick back baby, it's all on the road. Sun's laying down, we can make it the most, yeah. And what you can see, feel the senses, and what you can take away. Like an ocean waiting, making friends with time. As far as I can. UTS. Tempatnya dekat juga guys, jadi UTS punya kampus itu di sini nih, kita udah di depannya. Tapi kita pengennya ke USIT, aku di USIT. Dan di kota ini ya, gedung-gedungnya banyak guys, banyak skyscrapers. Karena kayak kebanyakan tinggal di apartemen juga ya, jarang lihat rumah-rumah di city. Di jalan sini ada 3 uni guys, ternyata ya. So far ya, taunya ada 3. Yang kedua ini ada Notre Dame, tuh di sebelah kiri. Jadi itu mungkin kayak GoFood atau GrabFood gitu ya. Yang nganter makanan di sini, kayak mereka bisa pakai sepeda guys, electric bike ya. Wuh, nyampe di USIT. Tuh gedungnya di belakang kita ke clock tower kan, dan literally di bangunannya ada clock tuh, nggak tahu kelihatan nggak di bagian atasnya situ, beneran ada jam guys, makanya namanya clock tower. Wow, welcome guys, ternyata jalannya itu lumayan kalau dari depan, terus ada nanjakan juga. Jadi lumayan udah kayak olahraga guys jalan sini. Tadi sebenarnya ada ngantri es krim, cuman akhirnya setelah pikir-pikir gak pengen juga sih es krim guys. Cuman karena gratis kali ya tadi ngantri. Tapi panjang, udah mau mulai tour, jadi kita ikut tour aja. Kalau minumnya mau ya. Setelah ini aku ikut tour dijelasin tempat-tempat di kampus University of Sydney, kampus Camperdown. Dikasih lihat sekelilingnya ada apa aja dan kira-kira gedungnya itu apa aja di USIT. Tapi buat video kali ini sampai sini aja. Nanti pasti ada kampus tour aku nyambuin guys setelah aku lebih familiar dengan kampusnya. So jangan lupa subscribe dan juga like this video supaya kalian gak ketinggalan the newest videos. See you Jamie gang. Selesai tour guys. Wow, this is the campus. Keren ya. Gede loh ini guys. Tuh banyak stand-stand. Ada es krim gratis itu, minuman gratis itu. Tapi ngantri.